Ya, ini kan gugatan yang nggak masuk akal ya, sesuai dengan ketentuan konstitusi, berbagai apa undang-undang, baik undang-undang pemilu, undang-undang MK ya, bahwa di MK ini kan sengketa hasil, ya, namanya juga PHPU, kan hasil pemilihan umum, ya. Sehingga apa namanya, saya aku yakin setelah saya membaca seluruh permohonan paslon 1 dan paslon 3 berikut tabel-tabel yang mereka sajikan, ya, menurut saya sih saya percaya Majelis Hakim Konstitusi yang adalah negarawan akan bulat menolak permohonan ini. Oh ya, kemarin Mas Ganjar bilang akan ada di luar pemerintahan. Kemudian selanjutnya dia bilang memang belum ditawari menteri. Nah, dari TKN akan sikapnya seperti apa? Dari Gerindra sendiri apakah terbuka dengan PDIP, termasuk juga membuka tawaran ke Mas Ganjar untuk terlibat di pemerintahan atau seperti apa? Jadi gini ya, kalau di sistem kita ini kan seorang kader partai politik mungkin menjadi menteri apabila ada komunikasi dengan partai partai politiknya. Tidak mungkin misalnya Pak Ganjar kan kader PDIP Perjuangan kita tawarkan langsung ke beliau, nggak mungkin juga. Jadi opsinya kami membuka diri terhadap teman-teman partai politik lain ya, selain yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Kita kembali ya kooperasi, kita kembali bekerja sama bagaimana mengisi pembangunan ini ya, mendorong tercapainya target-target kita sebagai negara dan bangsa, yaitu Indonesia Emas 2045 yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen ya, termasuk sebanyak mungkin partai-partai politik ya. Jadi kalau PDI Perjuangan ya berkenan bergabung, yang saya tangkap Pak Prabowo tentu akan sangat welcome.